dan dosa adalah sesuatu yang terbesit di dalam hati. Cuma sesuatu ini kita tidak mau diketahui orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan atau ketaatan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi sadrika. Dan dosa adalah apa yang terbesit di hatimu. Wa karihta ayyab tali'a alaihin nasu. Dan kamu takut, tidak menyukai kalau diketahui oleh orang lain. Rawahul Muslim. Hadisnya pendek. Kebaikan atau ketaatan itu adalah akhlak yang baik. Jadi tidak ada kebaikan bila tidak terdapat akhlak yang baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ya, jadi aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama tu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu nomor satu. Adab, tata krama, akhlak itu didahulukan dibanding dengan ilmu. Jadi orang yang berilmu tidak berakhlak, maka sama saja tidak berilmu. Kebaikan itu tidak akan tercapai kecuali dengan akhlak yang baik. Saat ini yang kita temui akhlak yang baik itu sangat-sangat sulit, ya. Jadi sangat-sangat sulit. Wal ismu dan dosa adalah sesuatu yang terbesit di dalam hati. Cuma sesuatu ini kita tidak mau diketahui orang lain. Coba kalau kita punya sesuatu tidak ingin diketahui orang lain, itulah dosa. Seperti begini, Pak. Selingkuh itu kan ya dosa. Apakah selingkuh itu kita sebarluaskan? Kita tutupi rapat-rapat. Supaya apa? Supaya orang lain tidak mengetahui. Itulah dosa. Atau umpamanya terbesit di dalam hati kita, nanti kalau tidak ada orang, saya akan mengambil sesuatu. Gampangane mencuri. Nah, saat terbesit di dalam hati itu, kalau diketahui orang lain, dia tidak mau. Itu namanya dosa. Oleh karena itu, kalau kita punya akhlak yang baik, maka tentunya terdapat kebaikan atau ketaatan di diri kita. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan diketahui orang lain, itulah dosa. Jadi yang paling enak itu kita flokan, ya. Jadi kita tidak punya sesuatu di dalam hati,
yang tidak boleh diketahui orang lain. Ini hadisnya pendek, riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.